Assalamualaikum, hai dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu nak teruskan dengan subtopik 2.2 iaitu kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, jadi subtopik 2.2 ini merupakan subtopik yang terakhir dalam bab 2. Okey. Okey, 2.2. Kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Ha, tahu tak apa itu kegiatan ekonomi? Di negara kita, negara Malaysia, ada tak kegiatan ekonomi? Okey. Okey, sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, okey, tentang kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu, okey, cikgu nak bagi tahu apa maksud kegiatan ekonomi? Okey. Kegiatan ekonomi ni merupakan apa-apa kegiatan, okey, ataupun pekerjaan manusia yang mendatangkan nilai pendapatan, okey, sekaligus membantu menjana sumber kewangan dan juga dapat memberikan peluang pekerjaan, okey. Contohnya seperti pertanian, pelombongan, pembalakan, perikanan, pelancongan, okey. Jadi di negara kita ada mengusahakan kegiatan ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi, okey. Okey, kita nak tengok apakah kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Okey, ada 4 kegiatan ekonomi utama yang dilakukan masyarakat alam Melayu. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, perdagangan. Yang ketiga, pelumbungan dan pembuatan. Dan yang keempat, mengutip hasil hutan dan laut. Ha, ini antara 4 kegiatan utama masyarakat alam Melayu. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu bermula dengan satu, pertanian. Okey. Okey, alam Melayu ni mempunyai tanah yang subur. Jadi sangat sesuai untuk melakukan kegiatan pertanian. Okey. Dan pada awalnya, pada asalnya masyarakat di alam Melayu ni melakukan pertanian ni untuk menyara diri. Maksud menyara diri ni maksudnya untuk kegunaan diri sendiri saja, bukan untuk dijual. Contohnya mereka menanam sayur-sayuran, okey, untuk apa? Untuk mereka makan. Okey, untuk kegunaan harian mereka. Tapi bila hasil tanaman mereka tu berlebihan, okey, dan melebihi keperluan mereka, lebihan hasil tanaman itu dipasarkan ataupun dibekalkan untuk siapa? Untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dengan pertanian. Jadi maksudnya kat sini, tidak semua masyarakat alam Melayu melakukan pertanian. Okey. Okey. Jadi kita nak tengok apakah kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat alam Melayu. Okey, mereka melakukan penanaman padi. Mereka melakukan tanaman lain seperti pisang, tebu, bijian, kacang, kelapa, okey, sayuran, buah-buahan, okey. Okey, selain itu mereka juga ada menangkap ikan, okey, ada kumpul kulit kura-kura. Kenapa mereka kumpul kulit kura-kura ni? Okey, ada kegunaan dia, okey. Dalam kajian ada mengatakan, menyatakan bahawa kulit kura-kura ni ataupun tulang rusuk kura-kura ni lebar dan juga keras. Jadi mereka kutip kulit kura-kura ni untuk apa? Untuk mereka gunakan sebagai untuk menggali tanah, okey, untuk menggali tanah menggunakan kulit kura-kura. Okey, seterusnya mereka juga ada usaha penanaman rempah ratus. Okey, perusahaan tanaman rempah ratus seperti bunga cengkih, buah pala, lada hitam, okey, black pepper, lada hitam, okey, itu kategori rempah ratus. Okey. Okey, jadi bunga cengkih ditanam di Kepulauan Maluku, buah pala pula ditanam di Pulau Bandar, manakala lada hitam ditanam di Sumatera dan Jawa. Okey. Jadi ini adalah kelebihan masyarakat perusahaan penanaman rempah ratus. Kenapa? Sebab rempah ratus ni mempunyai permintaan yang tinggi oleh negara-negara yang tidak mengusahakan tanaman rempah ratus. Okey, kenapa? Mereka perlukan rempah ratus ni untuk masakan. Okey, dan ada juga kebaikan, ada banyak kebaikan rempah ratus ni. Contohnya boleh melancarkan pencernaan, boleh memanaskan badan, boleh mengawetkan makanan. Okey. Jadi permintaan yang tinggi untuk rempah ratus ni, okey. Jadi mereka mengusahakan tanaman rempah ratus. Okey. Penanaman padi dalam Melayu. Okey.
Penanaman padi dalam Melayu ni, kamu juga boleh rujuk buku teks muka surat 28, okey? Tapi kat sini cikgu buat dalam bentuk jadual dan juga poin, okey? Kenapa cikgu buat dalam bentuk jadual dan poin? Supaya mudah untuk awak tengok poin-poin penting ataupun apakah perkara-perkara, faktor-faktor kemajuan penanaman padi di alam Melayu. Jadi kesimpulannya, keseluruhan poin yang saya buat ni, awak boleh jadikan dia sebagai faktor-faktor kemajuan penanaman padi di alam Melayu. Okey, sebahagian besar kawasan alam Melayu ni ditanam dengan padi. Okey, majoriti, kebanyakan. Okey. Kenapa? Kerana nasi merupakan makanan ruji penduduk alam Melayu. Okey. So sebab itulah tanaman padi menjadi keutamaan dalam bidang pertanian. Okey. Okey, jadi ini antara kerajaan-kerajaan yang giat melakukan aktiviti penanaman padi seperti Funan, Angkor, Champa, Majapahit dan Sriwijaya. Okey, kita tengok satu persatu. Funan. Funan terletak di lembah Sungai Mekong yang mempunyai tanah yang subur. Okey, jadi ini kelebihan lembah Sungai Mekong kerana mempunyai tanah yang subur. Okey, terdapat juga tasik-tasik besar seperti Tony Sap. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengairi kawasan padi sawah. Okey, jadi tasik Tony Sap ni selain berfungsi sebagai untuk mengairi kawasan padi sawah, tasik ini juga membekalkan sumber air minuman. Okey, kemudian tasik Tone Sap juga mampu menampung limpahan air Sungai Mekong semasa musim banjir. Okey, jadi bila banjir, air penuh di Sungai Mekong dan air itu dialirkan ke tasik-tasik Tone Sap. Okey, kemudian tasik, kawasan sekitar tasik Tone Sap juga mempunyai kawasan yang subur. Okey, kerana terdapat mendapan lumpur. Ini kelebihan tasik Tone Sap. Okey. Okey, seterusnya Angkor. Angkor juga terletak di lembah Sungai Mekong yang mempunyai tanah yang subur. Okey, pemerintah ataupun pemimpin Angkor, okey, menggunakan kebijaksanaannya dengan membina barrier iaitu kolam bertujuan untuk menyimpan air. Okey, kemudian perusahaan penanaman padi, okey, penuaiannya dilakukan 3 hingga 4 kali setahun. Okey, di Champa, okey, terdapat ketua air. Ketua air berfungsi, berperanan menyelenggarakan terusan dan daik. Menyelenggarakan ni maksudnya menguruskan. Okey. Okey, kemudian Majapahit. Okey, di Majapahit, okey, ada kawasan yang bernama Pulau Jawa di mana Pulau Jawa itu tanahnya sangat subur untuk penanaman padi. Jadi di Majapahit ni, dari mana mereka mendapatkan sumber air untuk pengairan padi sawah? Okey, sumber air untuk pengairan padi sawah diperolehi daripada Sungai Begawan Solo dan Sungai Berantas. Okey. Dan juga terdapat sistem pengairan yang dibina oleh pemerintah Majapahit. Manakala Sriwijaya menjadikan penanaman padi ini merupakan tanaman utama mereka. Okey, ditanam di kawasan pedalaman Palembang, terutamanya di tanah tinggi Pasema dan juga Hulu Musi. Okey, jadi awak boleh gunakan poin ini untuk jadikan sebagai faktor-faktor kemajuan penanaman padi di alam Melayu. Okey, seterusnya yang kedua ialah perdagangan. Okey, perdagangan ialah urusan jual beli. Okey. Okey, kenapa alam Melayu maju dalam aktiviti perdagangan? Okey, tiga faktor utama. Yang pertama, kerana barangan alam Melayu menjadi tarikan pedagang luar. Contohnya macam rempah ratus yang macam saya ceritakan tadi. Kemudian yang kedua, kerana kedudukan strategik. Kedudukan alam Melayu yang strategik terletak di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat. Yang ketiga, kerana mempunyai kemudahan pelabuhan seperti bekalan air, tempat tinggal, tempat penyimpan barang, dagangan dan kawasan untuk berjual beli. Jadi pedagang-pedagang ni datang untuk berdagang di alam Melayu bukan dalam masa yang singkat. Okey, mungkin mengambil masa yang lama. Jadi di pelabuhan di alam Melayu ni ada kemudahan bekalan air, ada tempat tinggal, ada tempat menyimpan barang. Jadi pedagang-pedagang rasa selesa, rasa selamat untuk berdagang di alam Melayu. Jadi itulah punca kenapa kegiatan ekonomi perdagangan, okey, menjadi menjadi maju di alam Melayu. Okey, kita tengok pelabuhan-pelabuhan di alam Melayu. Okey,
Kerajaan Funan mempunyai pelabuhan OCEO. Okey, barang dagangan yang didagangkan di OCEO ialah seperti damar, kapur barus, kayu, cendana dan garu. Champa, pelabuhannya bernama Turam, Kamran, Sri Banoi, Maliti. Barang dagangan yang didagangkan beras, emas, perak, gading gajah dan garu. Sriwijaya, okey, nama pelabuhannya ialah Palembang. Barang dagangan seperti damar, kapur barus, madu, rotan, rempah, mutiara, gading gajah, sumbu, badak dan rumpai laut. Angkuh, pelabuhannya ialah Yasodhara. Okey, barang dagangannya ialah damar, gading gajah, minyak, sayuran, gaharu, buah, pelaga, lilin dan lebah. Majapahit. Okey, nama pelabuhannya Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya. Rempah, beras, kayu, cendana, gaharu, ikan, kulit penyu dan mutiara dan rotan merupakan barang dagangan di pelabuhan Majapahit. Kedah Tua, pelabuhannya bernama Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Rotan, damar, kayu, cendana dan gading gajah merupakan barang dagangan di Pelabuhan Kedah Tua. Dan Gangga Negara mempunyai pelabuhan Pangkalan, Bido, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan dan Sungai Siput. Dan barang yang didagangkan di pelabuhan itu ialah emas, biji timah, rempah ratus, damar dan kapur barus. Okey, kita tengok juga pedagang luar. Okey, jadi di Alam Melayu didatang oleh pedagang-pedagang luar. Jadi pedagang luar yang kerap datang di Alam Melayu seperti pedagang dari China, India, Arab dan Parsi. Jadi kita nak tengok barang apa yang dibeli dan dijual oleh pedagang luar. Okey, ni saya buatkan tanda anak panah keluar. Ini bermakna barang dagangan yang dibeli oleh China, India, Arab dan Parsi di Alam Melayu. Maksudnya mereka datang ke Alam Melayu, apakah barang yang mereka dapatkan. Kemudian saya buat tanda masuk, maksudnya barang dagangan yang dijual. Maksudnya China, India, Arab dan Parsi datang ke Alam Melayu membawa barang apa untuk dijualkan di Alam Melayu. Okey, China, okey, datang di Alam Melayu untuk mendapatkan barangan perubatan. India datang ke Alam Melayu untuk mendapatkan kain sutera. Kain sutera ni mereka dapat daripada pedagang China. Pedagang China datang di Alam Melayu bawa kain sutera. Kemudian India beli, okey, kemudian bawa ke negara mereka. Rempah, garu dan kapur barus. Arab dan Parsi pula mendapatkan rempah dan kayu wangi. Okey, China, okey, datang ke Alam Melayu membawa sutera, tembikar, pinggan, mangkuk, payung, gula dan gendang. India datang ke Alam Melayu bawa kain kapas, tembikar dan batu berharga. Manakala Arab dan Parsi datang ke Alam Melayu membawa tembikar, minyak wangi, barangan kaca dan juga mani. Okey, kita tengok hasil hutan dan laut. Okey. Okey, hasil hutan dan laut serta kegunaannya. Okey, sama juga macam pertanian, pada awalnya mereka ni kutip hasil hutan dan laut untuk apa? Untuk kegunaan sendiri. Tapi bila kegiatan dagangan melebihi keperluan masyarakat setempat, lebihan tersebut didagangkan, dijualkan. Jadi kita tengok apakah hasil laut dan hutan yang mendapat permintaan tertinggi serta kegunaannya. Kapur barus sebagai bahan pewangi, garu bahan pewangi dan perubatan, rotan sebagai bahan binaan dan kraftangan, sarang burung sebagai kesihatan dan perubatan, hasil laut seperti gamat untuk bahan makanan dan perubatan, mutiara sebagai barang perhiasan, rumpai laut sebagai makanan. Okey, yang keempat yang terakhir ialah pelumbungan dan juga pembuatan. Okey, apa itu pelumbungan? Okey, lumbung ni dia bermaksud lubang atau gelombong yang iaitu sebuah lubang seperti terowong dari sebuah bukit atau dari sebuah tebing. Okey, jadi biji yang dapat dilumbung termasuklah logam, batu arang, okey, pemata, batu kapur, batu dimensi, garam batu, batu kerikil dan tanah liat. Okey, pelumbungan diperlukan untuk mendapatkan apa-apa bahan yang mana bahan itu tidak dapat ditanam melalui proses pertanian, tidak boleh dibuat secara tiruan. Okey, okey, contohnya macam biji besi. Biji besi kita tak boleh tanam dia untuk menghasilkan biji besi. Kita tak boleh cetak dia di kilang untuk dapatkan biji besi. Jadi kita kena lombong. Okey. Okey. Kegiatan pelumbungan dan pembuatan dalam masyarakat Alam Melayu. Okey, pelumbungan yang dilakukan seperti emas, biji besi, perak dan juga biji besi. Okey. Okey, kenapa hasil pelumbungan membantu menjana ekonomi kerajaan Alam Melayu? Kerana hasil pelumbungan seperti emas dan biji timah ni amat diminati oleh pedagang luar kerana bahan tersebut sukar ataupun susah diperolehi di negara mereka. Dan ini membolehkan perdagangan berlaku antara kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan luar. Okey, selain itu, hasil pelumbungan ini juga digunakan untuk membuat barang perhiasan. Bila dah buat barang perhiasan, kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Contohnya, emas dijadikan sebagai anting-anting rantai, kemudian dijualkan dengan harga yang lebih tinggi. Okey, seterusnya, pembuatan garam, tembikai, cuka, kelapa, barang perhiasan, biji besi,
emas, pengukusan daging kerbau. Ini pembuatan oleh masyarakat alam Melayu. Barang perhiasan dibuat daripada biji besi dan juga emas. Okey. Okey, itu saja untuk subtopik 2.2. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar pandangan daripada saya, Cikgu Hanisa.